Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memberikan tips dan trik pemberian pakan ayam pabrikan dengan sistem congkol, di mana sistem ini bisa menghemat pemberian pakan ayam pabrikan. Ya, berdasarkan pengalaman kami, 2 kilo bisa untuk sekitar 30-an ekor ayam. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjutkan tolong untuk klik like dan subscribe untuk mendapatkan tips dan trik kami berikutnya. Semoga nanti tips dan trik yang selama ini telah kami praktekkan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi, jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta share jika dirasa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, ini bahan-bahannya. Jagung tiling kasar sebanyak 1 kg. Nah, di sini harganya sekitar 7.000. Kemudian pur BP11. Konsentrat BP11 juga 1 kg. Di sini harganya antara 9 sampai 10.000. Terus kemudian EM4 harganya di sini antara 28 sampai 30.000. Ini nanti cukup satu toto battle saja. Terus kemudian ya, ini ada air beras ya, air bekas cucian beras 1 liter atau secukupnya lah. Kalau tidak ada air cucian beras, bisa pakai air biasa. Ya. Biasanya saya menambahkan pakan fermentasi, cuman ini masih dalam proses, mungkin besok atau lusa baru bisa digunakan pakan fermentasi ini. Jadi teman-teman, nih langsung saja kita timbang bahan-bahannya. Jadi jagung giling kasar itu 1 kilo, pur BP11 juga 1 kilo. Ya. Kita timbang dulu 1 kilo. Di jagung giling kasar kalau 1 kilo ini sekitar 4 gelas takar yang saya pakai ini. Kalau tidak salah sekitar 4 takar. Kalaupun kurang-kurang sedikit, kalaupun lebih juga lebih sedikit, tapi rasa-rasanya pas kalau 4 gelas. Ya, kan? 4 gelas. Jadi langsung kita tuang ke dalam ember nanti untuk ya, kita campurnya. BP11 juga 1 kilo, kurang lebih juga sekitar 4 gelas dengan pakai takaran gelas yang besarnya sama tadi. 2 3 4. Oke, 1 kilo pas. Oke, kita campur. Untuk nanti ya, lupa tadi teman-teman, harusnya juga karena kita menggunakan sistem combor, jadi nanti pakai banyak air, dan di sini kita menggunakan air panas. Ya, untuk menyiramkannya ini kurang lebih mungkin sekitar 2 liter sampai 2 liter setengah. Nah, ini kita siramkan air panasnya. Air panasnya kita siramkan ke tadi campuran jagung giling kasar dengan pur. Ya, kita aduk-aduk sampai rata. Kemudian nanti kita diamkan kurang lebih sekitar 1 atau 2 jam. Makin lama sebetulnya makin bagus. Ya. Jangan terlalu banyak air panasnya biar tidak terlalu encer. Jadi secukupnya saja, tidak terlalu encer juga tidak terlalu padat. Kita aduk-aduk terus. Biasanya saya menyimpan ini untuk mendinginkannya itu antara 1 sampai 2 jam setengah gitulah. Jadi kalau ini saya dinginkan mulai dari jam 3, maka nanti saya pakai sekitar jam setengah 5 atau jam 5 gitu. Ya. Jadi sekitar 2 jaman lah. Ya. Kita diamkan sebentar. Ya, sekitar
satu jam bisa, tapi lebih baik lebih satu jam biar nanti hasilnya hangat-hangat, jadi ayamnya enak untuk makannya. Ya, jadi teman-teman ini hasilnya jagung giling kasar tadi dengan BP11 yang disiram air panas. Setelah diamkan 1 jam lebih ya agak-agak lembek ya, agak-agak lembek. Nanti ini kita tuangkan ke dalam situ. Nah, kita pakai sebelumnya kita campur nanti dengan E4 ini supaya apa? Supaya kotoran ayam tidak bau dan kotoran lebih cepat terurai. Nah, ini sekarang akan kita campurkan. Ya, kita buka dulu. Ya, ingat teman-teman hanya satu tutup botol saja, tidak usah banyak-banyak. Satu tutup botol ya. Cukup. Kita tutup dulu biar tidak tumpah. Kita campurkan ke dalam air bekas cucian beras. Kita aduk-aduk, lalu kita diamkan sebentar. Nah, kita aduk sebentar. Nah, lalu kita diamkan kurang lebih sekitar 10-15 menit sebelum nanti pada akhirnya kita campur ke situ. Ya, ini teman-teman udah sekitar 15-an menit ini, lalu kita campurkan ke dalam sini, lalu kita aduk sampai merata, sampai benar-benar tercampur semuanya, karena kita sistemnya combor jadi harus nanti seperti bubur, tidak ada lagi yang ya yang menggumpal. Ini masih banyak gumpalan, tidak ada lagi yang menggumpal seperti ini. Ya, berdasarkan pengalaman kami, sistem combor ini salah satu yang manfaatnya tidak hanya itu tadi, menghemat pakan juga. Dengan cara seperti ini, pakan ayam yang telah dimakan itu lebih cepat tercerna. Ya, jadi terkadang saya hanya memberi pakan ayam itu hanya 1 kali sehari di sore hari. Ya, dengan sistem combor ini, jadi ayam tetap kenyang. Tapi juga istilahnya apa namanya tuh tidak sia-sia, jadi banyak yang didaging, jadi ayam cepat besar. Kalau mau lebih cepat lagi teman-teman bisa, ini udah ya, kalau mau lebih cepat lagi lebih banyakin pur BP11 nya daripada jagung gilingnya supaya bobot ayam lebih cepat ya. Ini kita kasih pakan, ini bisa untuk sekitar 30-an ekor ayam berdasarkan pengalaman kami. Nah, demikianlah tips, trik, serta tutorial pemberian pakan ayam pabrikan dengan sistem comboran yang telah kami aplikasikan selama ini di kandang kami. Semoga bermanfaat. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan silahkan share apabila dirasa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.